Welcome back to Share with Idols. Masih barengan sama Mira Beth dan juga Jody. Tepuk tangan dong. Berat banget tepuk tangannya. Alright, kalau gitu di sesi ini kita akan main games. Gamesnya adalah sambung lirik. Ya, okay. Gamesnya adalah sambung lirik. Jadi di prompter di sini sudah ada potongan lirik, abis itu udah ada yang blank-blanknya. Tugas kalian adalah menyanyikannya. Ini mereka langsung nyanyi berdua. Boleh. Langsung nyanyi berdua ya. Barengan ya. Okay, jadi kalau enggak dong. Kalau aku hari ini host gimana sih, Jol? Kasih aku space dikit gitu. Oke? Okay? Baik. Ini lagu yang pertama, liriknya adalah aku tak punya titik-titik, aku tak punya titik-titik. Yang aku punya hanyalah titik-titik yang setia titik-titik padamu. Jadi langsung aja ya. Dinyanyikan bareng ya, berdua bareng. Ya. Oke. Okay? Oh, okay. Satu, dua, apa? Nadanya. Sebutan gimana maksudnya ini? Ya, bisa dengar langsung jawab. Oh, rebutan. Gitu. Rebutan ya, berarti ini coba ya. Aku hitung ya. 1 2 3 angkat tangan atau nyebut apa kayak gitu ya. 1 2 3. Siapa duluan? Ya jelas yang senior. Jurinya siapa? Loh, enggak terima ini. Iya, aku okay. Juga lupa awalnya. Aku mantap. Iya, aku coba. Oke. Mira Beth. Aku tak punya bunga. Oke. Okay. Benar enggak sih? Oke, okay, lanjut. Aku tak punya harta. Yang ku punya yang ku punya hanyalah hati yang setia tulus padamu. Mantap! Yeay! Oh, bunganya benar. Benar. Apa? Apa? Yang enggak punya apa? Jawab ya. Makanya nyanyi sekarang. Jangan. Orang undang. Yang enggak punya apa? Pacar. Kok bisa sih dia enggak punya pacar? Kamu gimana sih? Bener-bener lah Jody. Alright. Next song. Oke. Ini liriknya adalah maumu titik-titik tak pernah kau titik-titik. Aku I'm sorry, ku tak akan titik-titik lagi, oke? 1 2 3. Ya udah Jody, coba deh. Oh, begini. Oh iya. Oke. Maumu begitu. Pernah engkau hargai aku. Oh, I'm sorry. Ku tak akan love you lagi. Yeay! Mau nyanyi ya? Yeah. Ya Allah cantik, semoga dicari hari ini. Cowok paling ganteng yang pernah aku temuin sih. Oke, baik. Aku sekarang belakang. Oke. Oh, inspirasinya. Oke, berarti sekarang skornya adalah satu sama. Dua-duanya ini baru benar-benar penyanyi, tahu ya kan lagu-lagunya. Next song, kita masih ada beberapa lagu lagi. Next. Coba aku. Apa? Oh. Oh, oke, yang ini ternyata di skip yang ini ya. Maafkan aku tak bisa titik-titik maksud amarahmu titik-titik udah titik-titik. Siapa yang mau mencoba? Kamu bisa? Ya udah, jadi. Ayo jod, 1 2 3. Aku kok lupa sih. Memahami. Benar. Maksud amarahmu membaca dan mengerti isi hatimu. Ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian. Betul. Mencoba mencari celah dalam. Ya apa lanjutin? Ambil bagi dua. Ayo, dulu. Dalam hatimu. Yeay! Jadi itu ada di listku loh, kok aku lupa sih. Jadi jago banget loh, Jod. Aku bangga banget loh, Jod, sama kamu. Aku juga gak nyangka. Oke, skor sementara adalah 2-1. Next song, ini udah gak Indonesia lagi. Jadi tell me why ain't nothing but blah blah blah. Oke, okay, Mirabeth. Tell me why ain't nothing but a heartache. Lanjut. Tell me why ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say I want it that way. Yeay! Benar. Oh ya? Masuk lagi. Jod, kalau misalnya lokal. Satu angkatan sama Mira Beth, sama angkatan yang ini. Gak takut aku. Oh iya. Yeah. Aku gak ikut. Oke, skor sementara 2-2. Next song, masih ada 2 lagi. Nih, jadi skornya 2-2 ya, teman-teman. Ada 2 soal lagi. Oh. Here's to the blah 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 that we got.
dan bla 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 bla. Ada kayak yang mau mencoba? Hey na 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 na, taunya TikTok tuh. Iya. Enggak ada yang mau nyoba? Ayo coba deh. Udah, oke. Mirabeth. Here's to the ones that we got. Okay. Here's to the wish you were here, but you're not, cause the past bring back all the memories. No. No. Jadi nggak ada yang bisa jawab. Tepat. Tadi udah benar. Here's to the one that we got-nya udah benar. Cause the drinks bring back all the memories. Tepat. Oke. Jadi ini adalah soal penentuan siapakah yang akan menang. Jut. Ayo dong Jo, season 9 kamu mewakili aku dan yang lain-lain, kita harus menang season 9, oh iya kamu jangan sedih, kenapa? Oke, one last song blah blah blah, can't wait, she knows it's too late, oke okay. Lagunya mantannya Gia nih. Hey! Sembarang. Don't look back. Udah kan Doni mau nikah. Sembarang. Khawatir banget. Tolong ya mulai minggu depan bintang tamunya agak dikoordinasiin dulu sama saya gitu biar enggak ya, ada yang di umbar-umbar gitu. Iya, oke. Wow. Next song. 1 2 3 everybody. So Sally can wait. She knows it's too late as he's walking on by. Her soul slides away, but don't look back in anger. I heard you say, "Finding life." Apa don't look back in anger? I heard you say, "Yay!" Berarti dua-duanya menang. Yang terakhir kan berdua. Ya udah nggak apa-apa. Aku baik nih. Aku baik sama bintang-bintang tamu aku. Alright, gamesnya udah selesai. Habisnya kita akan membungkus acara hari ini. Tapi aku mau tanya dulu ke Kak Mirabeth. Di karantina siapa sih yang paling dekat banget sama kakak? Yang tempat berbagi suka yang dan duka gitu-gitu. Yang belum pulang, dari yang belum pulang apa yang udah pulang? Dari semuanya. Dari spekta itu 15. Dari awal kalau awal banget aku dekatnya sama Kak Olive. Oke. Okay. Habis itu makin-makin sini terus sama Ziva, sama Ainun. Ainun dekat banget, aku sering sharing sama dia. Udah Ainun minggu lalu. Ainun ya ampun, kangen banget. Sama dia lucu banget sih, jujur aku ngakak iya, terus di sini jatuh. Iya, itu dan asli, dia enggak berusaha asli, buat lucu gitu. Iya, tapi bener, dia lucu bener, aja gitu. Bener. Terus apa? Kayak Jody. Iya, bener. Terus mukanya mirip juga. terus yang terakhir ini sih malam ini sih aku main dekat malam ini. Oh, I see. Terus di karantina ada enggak pernah kayak aduh sebel sama ini, sebel sama situ? Sebel. Kayaknya di awal-awal doang sih waktu belum kenal. Oh gitu. Nah, emang kan ada cek-ceknya dikit. Iya, kamu yang paling punya tatapan tajam itu siapa? Tatapan tajam. Maksudnya yang gini, kesan pertamanya dia tuh kayak jutek gitu padahal aslinya. Padahal baik ke. Kali ini. Oh iya, emang benar. aku dibilang gitu. Oh iya. Iya. Awal katanya kayak apa kayak serem gitu katanya aku. Iya, kayak sinis kayak gitu iya. Ya, kayak somse gitu. Padahal bener ya. Padahal bener kan? Padahal bener ya. Emang sinis aku. Ya punya suara bagus sih. Sombong boleh ya. Emang kita jod. Oke, terus kalau misalnya di antara semua ini kayaknya aku minta prediksi. Siapakah menurut Kak Abe tahun ini akan menjadi the next Indonesian Idol? Tadinya waktu di awal tuh aku pengen Ainun. Oke. Okay. Tadinya. Tapi karena dia udah pulang. Kayaknya siapa ya? Leodra deh. Iya, Leodra. Kamu juga? Aku Leodra. Sepakat. Dua-duanya. Gak tau coy. Gak, coy. Bagus semua coy. Gak peduli. Bagus semua. Gia, aku bingung. Aku harus di tengah-tengah. Gia, aku host. Kamu di pinggir. aku nengah deh. Enggak. Prediksi. Semuanya bagus, semuanya Gia, bagus. Aku enggak bilang semua jelek, semua bagus, tapi kan prediksi beda. Tolong hari ini siapa pemenang saya? Jangan nanti aja di belakang. Satu. WA. Deodra. WA aja ya. Kata WA. Oh, terus ada enggak? ada enggak yang pengen kamu sampaikan buat teman-teman kamu yang masih berjuang? Oh, buat mereka. Dan ke fans-fans kamu juga boleh, silakan kamu mau cerita mau nyampein apa aja silakan. Jody juga boleh.
buat teman-teman yang ini aja dulu. Dikit lagi guys. Okay. Dikit lagi sampai Maret udah kelar semuanya. Jadi stay strong ya. Stay strong, tahu di dalam itu emang enggak gampang kan. Tapi manfaatkan guys, momen ini tuh mahal. Momen ini enggak semua orang bisa dapat. Jadi manfaatkan di sini buat apa sih namanya, batu loncatan ya. Benar. Loncatan kalian nanti kan keluar juga bakal kayak gini lagi dalam keadaan yang berbeda. Ya udah, nikmatin aja. Terus kalau buat Mira Besti, Mira Besti. Mira Besti. Asik. Wow. Besti. Buat penduk yang udah dukung aku, kayaknya, aduh, bingung aku mau bilang terima kasih kayak nggak cukup gini loh. Tapi ya udah, cuma itu yang bisa aku bilang. Thank you so much sudah dukung aku sampai aku ada di tahap 6 yang aku nggak nyangka-nyangka bisa sampai sini karena itu udah jauh melebihi ekspektasi aku. Dan ya itu aja sih, thank you banget. Makasih banget. Jadi ada yang mau disampaikan buat Brisha Lova? Mau yang di karantina ini. Oke, okay. Buat yang di karantina silakan. Bebas dong. Aku tuh di karantina, terus aku keluar ternyata lebih susah di luar daripada iya. Di luar kita tuh benar-benar ngadepin semua secara terbuka, benar-benar orang tuh bebas ngapain kita gitu ya. Enggak dijagain. Lebih sulit banget. Kalau dulu kan kita dijaga banget tuh di dalam karantina tuh nggak boleh lihat ini nggak boleh ini kan yeah, kalau sekarang pas di luar baru aduh mentalnya baru. Oh lebih keras lagi ya, lebih keras dan persaingannya jauh kalau misalnya dianggap saing kalau okay. Ya kan lebih bener-bener. Persaingan nyari makannya itu jujur ya ini kan kamu baru mulai nih sebenarnya baru semangat loh ini baru baru awal loh belum akhir ini makanya tetap semangat. Pokoknya sukses buat Jody, sukses buat Mirabet. Thank you so much buat Sobat Hits yang udah nonton. Mungkin ini saatnya Gia dan tim to peace off. Dan kali ini aku mau ngucapin thank you juga buat kakak-kakak semuanya. Good job hari ini. Yeay. Dan ini adalah performance terakhir dari Mirabet sebelum kita membungkus semuanya. So, silakan bersiap-siap. Baik. Langsung aja. Thank you. Siap-siap dulu. Jody sini di samping aku. Gimana Jod? Jadi co-host hari ini apa tuh? Ya itu, bantuin aku. Asisten. Nanya-nanya enggak, asisten juga sih. Siap. Terus minggu depan aku yang enggak dipanggil lagi Jod. Jadinya gantiin kamu. Kayaknya Mirabet deh. Besok kayaknya hostnya Mirabet.